kenalan tentunya, potensi mulai dari potensi pariwisata, UMKM, kuliner, hingga budaya akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Betul sekali, dan juga kami ingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah. Baik, Dion, langsung saja kita akan ajak pemirsa di rumah untuk informasi pertama ini dari Kota Palembang, ya. Yaitu dari Kecamatan Seberang Ulu 2 ada satu desa, yaitu Desa 14 Ulu. Menarik di Desa 14 Ulu atau Kelurahan 14 Ulu ini karena masyarakatnya hidup berdampingan walaupun memiliki suku yang berbeda. Iya, di mana di daerah ini masyarakat yang tinggal itu berasal dari suku Arab dan juga suku Meranjat. Nah, di sana mereka memiliki mata pencarian mulai dari mengolah kayu atau pengrajin kayu untuk menjadi lemari dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menarik adalah kehidupan mereka yang di sana yang begitu harmonis. Karena memang perpaduan budaya dan itu hal yang sangat penting ya untuk hidup rukun dan damai. Baik, dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Menelusuri Desa 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Beragam suku hidup dengan rukun dan damai sejak puluhan tahun yang lalu. Seperti di Lorong Gontor Jaya, Desa 14 Ulu ini terlihat dari bangunan rumahnya yang masih mempertahankan arsitektur lama berbentuk limas di bagian depan lorong. Sementara, rumah panggung dan rumah rakit di bagian belakang lorong dekat bantaran sungai. Masyarakat yang tinggal di Lorong Gontor Jaya berasal dari keturunan Arab Palembang dan keturunan Meranjat Ogan Ilir. Mayoritas mata pencarian warganya ialah pengrajin kayu untuk dijadikan lemari dan kursi. Atau buruh lepas, seperti mengambil upah jahitan baju khas Palembang dari para penjahit. Rohida menceritakan migrasinya ke Palembang pada tahun 1950-an, berawal dari berdagang di sekitar aliran Sungai Musi menggunakan perahu. Kemudian memilih menetap di Palembang dengan mendirikan rumah rakit untuk mencari penghidupan keluarga. Beli rakit dulu, sudah terduduk di sini, rakit baru pindah dari dusun. Lalu dulu, udah katik di sini campur-campuran lagi kita sama orang tua ya, beranjat asli. Sekarang, lah punya anak punya cucu nih banyak yang masuk, belaki orang rantualai, belaki orang penamaran. Nah jadi banyak kan campur, tapi basonya masih melok kita. 20 tahun tinggal di rumah rakit, keturunan Meranjat dari Ogan Ilir pun memutuskan pindah ke daratan. Hal ini dikarenakan rumah rakit tidak mendapatkan penerangan dari listrik. Pembangunannya alhamdulillah makin maju, mulai dari rumah rakit dulu sampai sekarang alhamdulillah pembangunannya semakin maju. Pembangunan pun semakin maju. Satu persatu dari mereka memiliki rumah di daratan. Keturunan Meranjat berbaur dengan keturunan Arab Palembang. Meski sudah puluhan tahun tinggal di Palembang, pemakaian bahasa daerah Meranjat masih diturunkan ke generasi muda, sehingga terus lestari. Meski berbeda asal keturunan dan bahasa, tidak menyurutkan rasa kebersamaan masyarakat Desa 14 Ulu ini. Gotong royong dan toleransi terus dirawat hingga kini. Mulai dari tolong-menolong ketika hajatan hingga membersihkan kampung. Memang tepat kalau sebenarnya Kota Palembang itu disebut sebagai lokomotif akulturasi budaya. Karena memang masyarakat Kota Palembang ini beragam suku dan budaya, namun bisa hidup secara berdampingan. Ya, dan tidak heran kalau memang di daerah Sumatera Selatan ini terkonflik terhadap ras
Betul sekali. Dan ini bisa menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lainnya ya. Indonesia ini sangat banyak sekali beragam suku dan budaya. Baik. Dan kita akan mengajak pemirsa di rumah, ini sedikit bergeser di kabupaten tetangga dari Kota Palembang, yaitu Kabupaten Banyuasin, ada yaitu Desa Sidomulyo di sana. Betul. Sesuai dengan namanya, kita pasti langsung teringat seperti nama-nama di daerah Jawa. Betul. Nah, karena mengapa? Karena memang Desa Sidomulyo ini adalah desa transmigran, suku Jawa yang tinggal di sana, ya, jadi mayoritas berasal dari Jawa. Nah, ini yang menarik dari Desa Sidomulyo, pemirsa, adalah mereka memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk menjadikan kebun atau taman. Betul sekali. Nah, selain untuk konsumsi sendiri, masyarakat di sini juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tumbuhan seperti sayuran dan buah. Itu untuk diperjualbelikan, jadi bisa dijadikan mata pencarian untuk masyarakat di sana. Baik, inilah informasinya untuk pemirsa di rumah. Desa Sidomulyo merupakan desa yang ditunjuk menjadi pusat ibu kota Kecamatan Tungkal Ilir. Masyarakat desa ini kompak dalam menjaga kebersamaan. Mata pencarian warga Desa Sidomulyo, 70% bergantung dari hasil pertanian atau sebagai petani dan pedagang. Sisanya pegawai swasta dan pegawai negeri sipil. Semenjak diluncurkan program pemerintah Banyuasin Gemar Tanam Sayur atau Gertas 1 tahun lalu di desa ini, masyarakat Desa Sidomulyo menyambut baik program tersebut dengan mengikuti berbagai macam arahan yang diberikan pemerintah desa. Untuk lebih dimaksimalkan lagi, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan warga yang masih kosong, yaitu dengan cara kami yaitu membagikan bibit tanaman seperti sayuran, bayam, kangkung, bibit kacang-kacangan, cabai, terong, itu akan kami bagikan ke warga masyarakat melalui kelompok. Untuk kebutuhan sayur mayur seperti bayam, kangkung, kacang-kacangan itu ya, itu kayaknya sudah cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan sayuran yang tidak bisa ditanam di sini, itu masih membutuhkan suplai sayuran dari luar. Dari pedagang yang ambil barang dari sayuran dari Jakarta ini. Terlihat hampir di setiap pekarangan rumah warga terdapat berbagai macam tanaman sayur yang rata-rata digemari untuk dikonsumsi. Sayuran tersebut seperti sayur kangkung, bayam, jagung, cabai, kacang panjang, dan kacang tanah. Beragam sayuran yang ditanam ini selain untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual ke pasar. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kacang panjang, kacang tanah, itu mulai nanam kangkung, gitu. Ya ubi, cabai juga nanam. Harusnya nanamnya cuma 1 kilo. Cuman nanti lah yang duluan udah mau habis, ini udah buah lagi. Jadi jangan sampai telat. Karena kadang kan nggak lama, harusnya cepat hujan ini kok. Ya kalau terangnya nggak, belum lama juga ini. Cuman panasnya kan kuat di sini. Kehidupan masyarakat Desa Sidomulyo masih kental dengan adat Jawa. Selain daerahnya masih asri, kekompakan warga menjadikan desa semakin maju. Saat pandemi melanda, warga desa yang terbiasa hidup sederhana tidak begitu khawatir karena mereka tetap bisa mengandalkan hasil penjualan sayur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain bertani menanam sayur yang dikembangkan, warga juga menggunakan lahan pekarangan rumah. Memelihara bebek ayam dan budidaya ikan lele juga dilakoni warga Desa Sidomulyo. Hasil budidaya ini
dapat dikonsumsi sendiri, selain dijual. Dan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Itu polisi itu berapa kilo itu? Dua cara serang terima polsek. Yang saya punya itu adalah lahan pekarangan rumah ini saya manfaatkan. Itu untuk sayuran pertama kali, saya nanam sayuran. Nah, anak saya sudah berhasil dalam perikanan itu S1. Jadi saya untuk mengembangkan lagi lele ini. Yang jelas untuk perkembangan dan pendidikan pertama anak saya perlu biaya itu. Yang saya geluti tetap ikan, sayuran, yang di samping situ ya ada buah naga, terus durian itu, kadang rambutan. Ini kemarin yang pertama awal memang banyak rambutan, jadi sebagian saya tebang untuk nanam sayur. Dari sayuran dan ternak ini, kehidupan masyarakat Desa Sidomulyo semakin membaik dan dapat menjadi motivasi bagi warga desa lainnya untuk memanfaatkan lahan pekarangan sehingga bisa bernilai ekonomi. Nah, jadi memang mereka selain memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman sayur, mereka juga ternak ayam dan budidaya ikan lele, Yohan, ya? Iya, jadi masyarakat di sini memang sangat kreatif karena bisa memanfaatkan sumber daya agar bisa bernilai ekonomi. Baik, dan kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk menuju Ogan Ilir untuk melihat desa wisata Burai. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Betul sekali, rasanya tidak bosan-bosan kita bahas terkait dengan Desa Burai ini sendiri, karena memang potensi pariwisata banyak sekali, terutama aliran sungai Kelekar yang membelah desa ini memberikan keunikan tersendiri. Dan juga mata pencarian masyarakatnya sebagai pengrajin songket ini patut diacungi jempol karena kualitas songketnya juga yang memang sangat bagus. Dan sudah penasaran pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana potensi pariwisata yang ada di sana? Inilah Desa Burai, Ogan Ilir. Burai merupakan satu dari 2.853 desa yang ada di Provinsi Sumsel. Desa Burai terdiri dari 5 dusun serta berpenduduk sekitar 2.000 jiwa. Secara administratif, masuk ke Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Di tahun ini, Desa Burai berhasil masuk ke 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia dan masuk ke kriteria penilaian desa ekowisata terbaik. Warga Desa Burai tidak lengah dengan prestasi ini. Namun sebaliknya, warga Desa Burai semakin tertantang untuk lebih baik menata wilayahnya. Bagi warga Burai, pesona objek wisata air, hasil karya keterampilan seperti tenun songket, dan kerajinan anyaman purun serta penganan ringan kemplang harus dipadukan menjadi magnet daya tarik bagi pelancong untuk datang ke desa mereka. Potensi lain seperti kearifan lokal berupa budaya dapat menjadi modal bagi Desa Burai sebagai desa ekowisata. Keberadaan Desa Burai Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, yang sebagian wilayahnya berupa perairan, dioptimalkan sebagai objek wisata. Bentangan sungai Kelakar yang mengairi sebagian Desa Burai menjadi hal menarik beberapa perahu, siap memanjakan pengunjung mengelilingi desa.
Keunikan lain di sini, para pengunjung tidak hanya dapat membeli kain khas Songket, tapi juga dapat melihat proses pembuatannya, mulai dari pemintalan benang hingga proses menenun. Dengan keterampilan yang dimiliki, perajin Purun Burai siap memanjakan pelancong dalam hal cindera mata, mulai dari sendal, kotak tisu, gantungan kunci, hingga tas yang berbahan dasar purun yang dianyam. Sebagai oleh-oleh, berbagai penganan ringan juga diproduksi warga untuk pengunjung yang datang. Berbagai potensi yang dimiliki dan dikembangkan, Desa Burai Tanjung Batu, Ogan Ilir ini sepatutnya dapat membangkitkan semangat desa lain di Sumsel untuk mengoptimalkan potensi desa mereka sehingga dikenal luas. Ternyata tidak heran ya Vio kalau memang Desa Burai ini masuk dalam kategori 50 besar desa ekowisata terbaik di Indonesia. Betul sekali, dan memang keunikan-keunikan tersendiri ini bisa menjadi daya tarik untuk pemirsa yang ada di rumah suatu saat nanti bisa berkunjung ke Desa Burai di Ogan Ilir. Nah, kita akan berpindah sedikit ke tetangga dari Ogan Ilir, itu Oki. Nah, di sini ada di Kota Kayu Agung dengan segala kemajuannya. Masyarakat juga membutuhkan tempat yang representatif untuk sekedar bersantai seperti itu menikmati sore hari. Di sini ada yang namanya Taman Segitiga Emas Kayu Agung. Iya, di mana di Taman Segitiga Emas Kayu Agung ini masyarakat kerap kali menghabiskan waktu sore hari untuk bersama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Dan juga di sini selain untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, juga bisa menjadi spot untuk berolahraga. Baik, dan pemirsa, adalah informasi selengkapnya dari Kayu Agung untuk pemirsa di rumah. Suasana lalu lintas di perkotaan yang padat memerlukan kehadiran taman kota yang tidak hanya nyaman, tapi juga indah dan terawat. Seperti di Kota Kayu Agung, kota ini semakin berkembang pesat dengan aktivitas warga yang beragam, mulai dari perkantoran, juga perdagangan, sehingga diperlukan keberadaan taman yang nyaman yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai. Dengan lokasi yang strategis dan fasilitas yang lengkap, Taman Segitiga Emas Kayu Agung menjadi daya tarik bagi warga Kabupaten Oki, khususnya Kayu Agung. Di salah satu sudut Kota Kayu Agung, Taman Segitiga Emas menjadi tempat warga untuk bersantai dan beristirahat. Terletak di lokasi yang cukup strategis di Kota Kayu Agung, yaitu tidak jauh dari kantor Bupati Oki, membuat taman ini menjadi daya tarik bagi warga Kota Kayu Agung. Didukung suasana yang asri dan sejumlah fasilitas yang disediakan, warga yang berkunjung ke Taman Segitiga Emas ini melepas lelah dan menghabiskan waktu luang bersama keluarga, kerabat, dan teman. Tidak hanya sekedar mengobrol,
tetapi juga berolahraga. Saya untuk menjaga kesehatan, kebugaran tubuh. Jadi kebetulan ini hari Sabtu itu biasanya ramai di sini. Sabtu Minggu itu ramai. Jadi saya untuk menjaga kesehatan, ya saya lari, lari kecil, jalan kaki, dan sambil rekreasi lah. Sambil rekreasi yang lain juga banyak gitu. Itu seperti itu pada lari, pada jalan, dan sebagainya. Samping untuk olahraga, untuk kebugaran, untuk kesehatan, juga untuk hiburan, rekreasi lah. Taman ini menyediakan berbagai fasilitas, seperti tempat bermain anak-anak, peralatan olahraga, dan juga areal yang luas yang dimanfaatkan warga untuk jogging dan berolahraga. Ya karena asri, terus banyak permainannya, ya mungkin kayak tamannya itu dihijauin lagi, itu aja. Terus itu sebenarnya bukan karena pemerintahnya sih mas, lebih ke masyarakatnya untuk menjaga kebersihan juga, untuk menjaga keindahan dan keasriannya gitu. Dengan lokasi yang strategis, suasana yang asri, dan fasilitas yang lengkap, tidak heran jika Taman Segitiga Emas Kayu Agung menjadi kawasan favorit rekreasi warga di Kayu Agung. Selain dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, kawasan Segitiga Emas ini dapat dijadikan sebagai sarana olahraga dan rekreasi bagi warga Kayu Agung. Jika Anda ingin berkunjung ke Kayu Agung, tidak salahnya untuk datang ke kawasan Segitiga Emas ini. Dari Kayu Agung Oki, Arwi Murahman, Musara Pandi, TVRI Sumsel melaporkan. Taman ini sangat rawat sekali ya, Fi, dan juga memang pemerintah memfasilitasi seperti taman bermain dan juga alat-alat olahraga. Jadi tidak heran jika memang taman ini sangat ramai di sore hari. Baik, dan juga memang tata kota ini penting sekali, terutama untuk kota-kota yang sudah semakin maju ya, Yon ya. Baik, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Kampungku. Musirawas, maka yang akan teringat adalah kulinernya yaitu pindang. Namun selain pindang, kuliner, Kabupaten Musirawas juga terkenal akan sebagai penopang lumbung pangan di daerah Sumatera Selatan. Tentunya kebersamaan warga di Kabupaten Musirawas ini terlihat pada saat mereka panen padi itu sendiri, Iwan ya. Betul sekali. Nah, selain di potensi pertanian, Musirawas juga terkenal dengan pengrajin bata merahnya. Bahkan pabrik bata merah yang ada di sana, yaitu pabrik rumahan, bisa mencetak hingga 10.000 bata merahnya per hari. Oh, keren sekali. Lagi saja, dibanding penasaran, ini dia informasi dari Kabupaten Musirawas. Menilik ke Kabupaten Musirawas, ternyata masyarakat di kabupaten ini memiliki potensi dan kearifan lokal yang masih terjaga. Sebagai kabupaten penopang lumbung pangan di Sumatera Selatan, saat ini masyarakat khususnya di Kecamatan Tugu Mulyo sedang melakukan panen padi. Kebersamaan warga terlihat saat melakukan panen padi. Mereka secara bersama-sama dengan buruh upahan memanen padi. Padi-padi yang sudah dipanen langsung digiling dengan mesin perontok padi. Selain memiliki potensi pertanian, di Desa Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas,
Masyarakatnya memiliki usaha rumahan pencetakan bata merah. Hampir di setiap rumah di desa ini, masyarakatnya menjadi perajin bata merah. Pencetakan bata merah dengan mesin press dan dipanaskan dengan metode tradisional, yaitu dengan cara dijemur. Salah satu anak dari pengrajin bata merah ini sudah melakoni usaha pencetakan keluarga selama 10 tahun. Dalam satu hari, usaha rumahan ini dapat mencetak 10.000 bata merah dengan waktu penjemuran selama 7 hari. Ini sudah lama usaha di desa ini membuat batu bata? Sudah. Berapa tahun ini, Mas? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Emang rata-rata di desa ini pembuat batu bata gitu, Mas? Iya. Ada berapa banyak kira-kira kalau gitu, Mas? Di sini 6. Bahannya dari tanah, pasir. Dicetak dengan mesin? Dicetak dengan mesin. Terus didapat dari mana tanah? Beli di Simpang Simpang Priuk. Oke, Simpang Priuk itu, iya. Di Kabupaten ini juga? Di Lubulinggau. Oh, di Lubulinggau. Iya. Didapat dari Lubulinggau. Iya. Dalam sehari ini bisa mencetak batu bata ini berapa banyak? 10.000. 10.000? Iya. Oke, jadi setiap rumah ini bisa lebih banyak gitu ya? Iya, bisa lebih. Ini dipasarkan kemana? Di proyek-proyek itu, pembangunan. Pembangunan? Iya. Untuk terutama di mana? Di toko, di supermarket, di pembuatan walet. Oke. Terus kalau misalnya ini? Bahan tanah liat merah dan campuran pasir diperoleh dari Kabupaten Lubuk Linggau. Bata merah ini langsung dicetak dengan bantuan mesin pres dan melibatkan buruh harian lepas yang merupakan penduduk desa. Bata merah dijual dengan harga Rp40.000 per 1.000 bata dan didistribusikan ke proyek pembangunan serta beberapa toko material bangunan yang mengambil langsung ke rumah industri ini. Tak hanya para laki-laki, usaha pencetakan bata merah ini juga dilakukan oleh para ibu rumah tangga sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi proses pembuatan bata merah ini masih tradisional. Masih penjemurannya itu masih memanfaatkan sinar matahari, yeah. Selama 7 hari ya. Baik, kita akan bergeser ke Kabupaten Lahat masih, tapi informasinya terkait dengan pengrajin bata merah. Nah, kalau tadi bahan baku bata merahnya diperoleh dari Kota Lubuk Linggau. Nah, di Kota Lahat ini, tepatnya di Saribung Emas, ini bahan bakunya dari tanah mereka sendiri, Yoa. Wah, berarti di daerah sana itu memang betul sekali. Dan kualitas tanah liatnya juga sangat baik dan itu sudah diakui bahkan penjualannya hingga ke kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Inilah informasi dari Kota Lahat untuk pemirsa di rumah. Banyaknya pengrajin batu bata di desa Saribunga Mas karena desa ini dikenal memiliki bahan baku tanah yang memiliki daya tahan yang bagus. Sehingga batu bata di desa ini dikenal kuat dan tidak mudah pecah.
Di kampung ini, sebagian warga bekerja memproduksi batu bata yang nantinya bisa digunakan sebagai material dinding bangunan. Kampung Sari Bunga Mas dihuni sebagian besar masyarakat suku Jawa. Mereka dengan tekun memproduksi bahan baku alam menjadi produk bernilai berupa batu bata. Awal mula produksi batu bata di Sari Bunga Mas dimulai dari warga yang mencoba membuat batu bata dengan material tanah di sana selama 15 tahun lalu. Karena dianggap bagus, akhirnya banyak yang menjadi perajin. Di sini istilah kalau produksi itu kan dari bahan baku ya. Nah, itu bahan bakunya bata ini ke tanah. Jadi memang kebetulan tanahnya itu istimewa di Kelurahan Sari Bunga Mas ini dibuat bata itu kualitasnya bagus gitu. Bata, batu bata ini memang luar biasa sumbangsihnya Pak. Sumbangsihnya dari baik itu dari lapangan pekerjaan, kemudian karena hasilnya juga menjanjikan. Jadi intinya banyak jadi lapangan pekerjaan. Perajin wajib mempunyai lahan untuk tempat penjemuran. Sebagian tanah dikeruk sebagai bahan baku. Pembuatan batu bata sudah menggunakan mesin. Per hari, satu perajin dibantu 4 orang. Per buah, batu bata untuk pembelian di tempat seharga Rp550 untuk pembelian antar alamat di dalam kota lahan. Penjualan batu bata ini hingga keluar kota, yakni Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, dan Muara Enim. Apabila permintaan tinggi, pembeli akan mengambil sendiri batu bata di pabriknya. Rata-rata itu 10.000 per hari, kalau cuaca normal sama mesin normal itu. Tinggi, tahun ini tinggi sekali, Pak. Itu salah satu faktor permintaan tinggi itu apa, Pak? Proyek dan apa? Proyek itu turun bersamaan bisa jadi kan. Terus pribadi-pribadi itu habis penjualan kopi itu juga mungkin punya uang kan, mau bangun apa itu. Terus pesan kita kan. Potensi penjualan batu bata sangat tinggi karena permintaan batu bata rata-rata per hari bisa mencapai 30.000 buah, sementara perajin belum bisa memenuhi tingginya kebutuhan pasar. Omset dari penjualan batu bata per 10.000 bisa mencapai Rp4,5 juta. Penghasilan yang menjanjikan itulah yang membuat pengrajin semakin bertambah seiring waktu. Nah, ini yang unik dan yang enak dari kalau kita membeli langsung dengan pabriknya, Yohan, ya. Karena harga yang ditawarkan itu cukup murah. Jadi memang kebutuhan masyarakat untuk bata merah itu sendiri hingga 30.000 lebih. Namun di sana masih kurang untuk memenuhi permintaan dari pasar. Tentunya kenapa bisa kurang pasti karena kualitasnya yang bagus dan juga harganya yang lebih murah dibanding dengan harga pasaran. Baik, dan nantinya akan ada informasi terkait dengan kuliner khas dari Kota Palembang dari kawasan Cindi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
mengajak Anda untuk berkunjung tempat yang tentunya ini sangat ramai sekali, apalagi jika mendekati bulan Ramadan. Betul sekali. Namun juga tidak bulan Ramadan, di pagi hari saja ini memang sangat ramai sekali masyarakat yang menjajakan kuliner khas dari Kota Palembang, yakni kawasan Pasar Cinde. Di mana di sana banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual kue-kue bingen khas Kota Palembang atau kue-kue yang memang terkenal dari dulu dari Kota Palembang ini sendiri. Selain kue-kue juga menjual banyak beragam yang lainnya, mulai dari kempang, terus juga ada buah-buahan. Baik, dan memang harga yang ditawarkan untuk kue khas dari Kota Palembang sendiri cukup murah, mulai dari 1.000 hingga 7.000 rupiah. Namun dengan kualitas yang memang sangat baik ya, dan juga rasa yang tidak perlu diragukan lagi. Dan pemirsa, inilah informasinya untuk Anda. Kota Palembang yang terkenal dengan ikon jembatan Amperanya juga memiliki beragam kuliner lokal yang banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Terutama jajanan pasar maupun kue-kue basah khas Palembang yang banyak ditemukan di kawasan pasar tradisional. Salah satunya yang ada di kawasan Jenderal Sudirman, tepatnya di Pasar Cinde. Kawasan Cinde merupakan salah satu area cagar budaya yang menyimpan sejarah penting Kota Palembang. Bahkan setelah dibangun pada sekitaran tahun 1958, Pasar Cinde dikenal sebagai landmark dari Kota Palembang. Sebagai salah satu pasar tradisional di Kota Palembang, umumnya Pasar Cinde juga menjajaki beragam kebutuhan masyarakat. Mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu dapur, kerupuk kemplang, hingga jajanan pasar dan kue basah khas Palembang. Banyak sekali jajanan pasar yang dapat ditemui di kawasan ini. Mulai dari gandus, dadar gulung, srikaya, bongkol, lemper, bolu kukus, juga jongkong. Bahkan terdapat salah satu toko yang sudah menjual jajanan pasar di kawasan ini sejak 2 dekade lalu. Untuk rasa tak perlu diragukan lagi. Dengan harga mulai dari 1.000 hingga 7.000 rupiah, cita rasa autentik Palembang dapat Anda nikmati. Kalau mama sih udah puluhan tahun, sebelumnya kami dibawa tangan sendiri. Terus kenapa? Jadi kalau di sini kan habis pembangunan, nah, pembangunan ini kan jadi kami pindah ke sini. Ya, di sini 4 tahun lah kurang lebih. Apa aja itu yang dijual di sini? Jual sini kami biasanya kue basah, snack kacang-kacang, kemplang gitu lah. Makanan aneka kue. Iya, makanan aneka lah. Kisaran harganya berapa nih, kok? Harga apanya nih? Harga kue-kuenya. Oh, kalau yang harga satuan gitu, bervariasi sih untuk harga ada 1.000-an, 1.250, 1.500, sampai 3.000 lah. Kalau untuk kapan kue-kuenya ada 5.000-an, 7.500 sampai 10.000. Sedangkan untuk kue basah juga banyak sekali jenis yang dapat ditemui. Mulai dari maksuba, lapis legit, kue 8 jam, muka, bolu nanas, bolu pandan, dan bolu kojo. Harganya pun beragam, mulai dari 100 hingga 150 ribu rupiah per loyangnya. Dalam sehari itu, kadang ya tergantung lah, kadang dapatnya tidak itu 20, kadang sehari 20, kadang 100, nah, itu kayak gitu. Pasaran sendiri, harganya seroyang, seroyangnya 100
Itu untuk kue apa Mbak yang harganya segitu? Kue maksudnya 8 jam ojo. Kalau Mbak ketan mahal ya 16.160. Puncak pemesanan kue basah ini biasanya menjelang hari-hari besar seperti Lebaran. Karena memang sudah menjadi tradisi masyarakat Palembang untuk menyediakan kue khas saat perayaan. Meski di tengah pandemi COVID-19, para pelaku usaha jajanan pasar serta kue-kue khas Palembang di kawasan Pasar Cinde masih tetap giat untuk mencari pundi-pundi rupiah. Namun masyarakat juga turut berperan penting untuk melestarikan kuliner tradisional khas kota Palembang ini. Wah, jadi pas sekali ya Pio, kalau misalnya kita selesai dari olahraga di pagi hari, itu pasti ngerasa lapar. Betul. Langsung aja berkunjung ke Pasar Cinde untuk beli sarapan, karena memang di sini banyak sekali kuliner yang diperjualbelikan. Baik, dan juga pemirsa yang ada di rumah masih terkait dengan dunia kuliner. Namun kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk ke Kelurahan Surolangun, tepatnya di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Musirawas Utara. Potensi ikan air tawar di sana sangat menjanjikan, dan ini membuat masyarakat mengolahnya menjadi ikan asin pedo. Betul, langsung saja ini dia informasi selanjutnya untuk Anda. Kelurahan Pasar Surolangun merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, yang berada di perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan. Letak yang berdekatan dengan perbatasan Provinsi Jambi serta gerbang menuju objek wisata menuju Goa Napalicin membuat sebagian warga di Kelurahan Pasar Surolangun banyak yang berdagang. Selain berdagang, sebagian warga juga memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada. Apalagi, Kelurahan Pasar Surolangun juga dilintasi Sungai Rawas yang banyak menghasilkan ikan sungai air tawar. Itu baru 2 malam, kalau itu lah seminggu. Besok. Hasil perikanan dari hasil tangkapan inilah dipergunakan warga sebagai pangan dan sumber pendapatan bagi sebagian warga. Potensi ikan air tawar membuat sebagian warga berinovasi agar ikan air tawar dapat memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya dengan cara pengelolaan fermentasi atau yang lebih dikenal dengan ikan pedo. Soalnya kalau acara keluarga kami sering beli pedo itu. Banyak macamnya pedo itu, ada yang pedo nila, emas, patin, terus bahkan ada ikan gabus juga itu. Yang paling nikmat, Pak? Ikan gabus. Pak. Ikan gabus, Pak ya? Ikan gabus. Pedo merata itu enak. Seharusnya lebih disini lagi kita membuat pedo-pedo yang ada. Seperti ikan pedo yang dikelola oleh Rohima, warga Kelurahan Pasar Surolangun, Kecamatan Rawas Ulu sudah cukup dikenal. Bahkan, pedo Rawas Ulu saat ini telah merambah ke penjualan online. Untuk pemasaran, yo kadang-kadang sampai ke Jakarta, Batam, Palembang, Beringau, ya kan sekitar kita sini. Kita sudah jauh ini sudah ada pemasaran online, Bu ya? Iya, kami ke Batam. Ke Batam, Bu. Ya. Itu proses pengiriman berarti ya? Iya. Ibu kami dulu, ini sudah bikin pedo. Oh, memang sudah usaha turun-temurun. Iya, turun-temurun.
dari orang tua kami dulu sudah bikin bedo, tapi belum ada yang keluar bedonya. Kita untuk di daerah kita sini. Nah, untuk sekarang ini alhamdulillah semenjak kita ini bisa bikin bedo, bedo ini sudah bisa keluar dari anak kami masih SD. Mungkin sekarang ini sudah 15 tahun. 15 tahun lagi. Pembuatan ikan bedo tidak begitu sulit, namun perlu sedikit kehati-hatian. Terlebih dalam penggunaan bahan pembuatannya sehingga aroma dan rasa tidak berubah. Kasih air gula garam ya. Setelah diolah, ikan pedo ditutup rapat dan disimpan di tempat yang dingin. Setelah 2 hari masa fermentasi, ikan pedo baru siap untuk disantap. Jadi kami bikin 30 kilo. Bagi sebagian warga di Kelurahan Pasar Surulanggun, usaha ikan pedo merupakan warisan keluarga turun-temurun yang sampai saat ini menjadi andalan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya, pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda keliling tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Dan informasi dari Kabupaten Musirawas Utara tadi menutup pertemuan kita pada sore hari. Dan tentunya untuk yang ingin kampungnya diekspos bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Fial Faruk. Dan saya Nusnia. Mewakili seluruh kabar kerja petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.